tadi kita udah liputan keliling-keliling ke dalam acaranya yang keren banget. Nah, kita mau ngobrol langsung nih sama salah satu panitianya atau ketua panitia nih. Oke, kalau Kak boleh memperkenalkan diri dulu. Kami dari Tokyo Foundation, saya Adi Yudho. Nah, kita jadi lumayan yang intinya kalau Yudho ini adalah gabungan orang-orang muda yang punya niat baik dan dia punya niat untuk berkarya, bukan hanya sebagai pekerja tapi dia berkarya. Karena kalau kita berkarya, kita berpikir, lalu kita mengaplikasikan mimpi-mimpi dan pikiran-pikiran. Bahasa berat banget. Nah, mungkin tadi kan sempat ada tulisan tuh ini kayak divisi mudanya Golkar juga. Atau mungkin terlepas dari itu atau bagaimana? Jadi gini, jadi lo punya itu kan Korea itu full berkarya. Nah, kalau kita bisa lihat ada gift atau warna-warna yang berkarya gitu. Sebenarnya, kami itu memang berkarya itu anak-anak. Tapi, dalam acara ini, kita tidak menutup diri untuk bisa berkarya. Jadi hanya untuk semua kalangan, semua komunitas, semua hobi, bahkan semua orang yang aktif berpikir politik. Contohnya kami ini adalah mengundang semua anak-anak muda yang ada di semua lini, termasuk di semua kantor. Namun hanya kebetulan, mungkin karena ini pertama. Jadi ada salah satu organisasi kepemudaan di salah satu kantor PD, yaitu Golkar. Makanya gabung. Mungkin di next project, itu yang kami harapkan semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, baik politik, non-politik, kita bersatu. Karena contoh aja, di stiker aja kan dia ada pengusaha, ada juga yang komikus, Marvel, yang gambar Deadpool dan lain-lain, yang perkenalkan macan keluar itu di tempat punya ini kan Deadpool kan. Jadi sebenarnya jelas siapa tuh? Kita di sini mewadahi dan mengakomodir kawan-kawan yang ingin bekerja dan politik untuk Indonesia menuju dunia. Nah, mungkin kalau tadi lebih ke gambaran besarnya tentang isi-isi acaranya, mungkin kalau dari ragam varian pesertanya mungkin lebih ke arus mungkin lebih ke kuliner kah, ke bazar, ke baju atau karena tadi kita itu adalah kita tidak ada karena apabila kita membatasi seseorang satu berkarya dengan background atau dengan latar belakang atau dengan hal-hal sekitarnya, maka kita sama dengan batasi mimpi orang untuk berkarya. Oleh karena itu kita bebas. Cuman kebetulan untuk isi acara dari yang ikut meriahkan ini ada aquarel, non aquarel dan F&B. Ada juga contoh kalau ada yang ada stand-nya dan ada dari ada juga kalangan wirausaha, teman-teman wirausaha yang dari yang usaha biasa sampai usaha fashion dari kaki ada semua. Tadi saja habis speakernya beauty blogger ya. Sedangkan nanti malam itu ada yang diatur di bangsa membicarakan ideologi bangsa. Nah, jadi variannya jauh juga tapi ada gitu. Dari kita nikah sampai ideologi hati. Kan tahu nanti kalau kagum. Oke deh. Nah mungkin terlepas dari acara ini mungkin kenapa sih? Kenapa sih? Mungkin kan acara pertama kalian ya konsepnya indoor gitu. Tapi melihat euforianya kan seperti namanya gitu. Minatnya bagus gitu. Mungkin ada nggak sih harapan ke depan gitu? Mungkin untuk tesnya lebih memperluas area atau tentunya lebih di outdoor. Cowok. Pasti ke depan target kita nggak stuck di sini. Untuk ke depan kita harus lebih maju lagi, lebih banyak lagi kalangan-kalangan anak muda yang mau untuk berani tampil menunjukkan kreasi inovasi media atau apa yang sudah dia wujudkan apa yang dia buat. Jadi keluar kalian semua akhirnya dari persembunyian-persembunyian yang malu-malu atau apapun alasannya, kita tunjukkan pada dunia. Karena
tidak akan ada yang tahu keberadaan sesuatu kalau tidak ada eksistensi dan isu. Iya, oke, jadi inilah kita. Isunya Yunus Mulia ini sudah sangat banyak. Nah, itu misalnya kita menggunakan eksistensi kita sebagai bangsa yang punya karya berani menuju dunia. Oke, agak berat tuh tadi ngomongnya. Berat tuh. Untuk yang ingin tahu lebih banyak soal event ini, mungkin ada hal sosial medianya dan juga sampai tanggal berapa sih? Kita acara ini dari hari ini sampai acara hari ini setiap hari selama 3 hari turun, dan setiap hari juga ada sesi tertentu dan ada sesi-sesi yang menarik dari hari ini. Dia ada apa-apa yang dijalankan. Dan ada juga siangnya ada bandes dari anak-anak yang ada kekurangan dan lain-lain. Nah itu sehingga teman-teman duduk dan kita kalau mau ikuti follow-nya kita ada ini sama Yellow Korea Maju dan ini satu yang pasukan saja Yellow Korea. Oke, ajak orang kesini. Iya, kalau mau kesini kawan-kawan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam datang ke Grand Indonesia di lantai 5 Exhibition Hall di acara Utopia present by Utopia Foundation, karena hasil dari penjualan buku dan hasil dari ilmu yang diadakan itu akan kami sumbangkan dan akan mensupport sekolah perjalanan dan akan sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang sudah butuh bantuan kita, baik bangunannya, baik itu sekolahnya. Jadi intinya ini acara. Jadi kawan yang ingin berkarya dan ingin berkarya datang. Kawan yang belum pernah berkarya tapi ingin menyumbangkan, ya, menghasilkan untuk mimpi anak-anak lain sekolah yang tidak mampu menjadi dia mungkin datang juga. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Jadi teman-teman wajib banget datang ke acara yang keren nih, Yellow Korea. Yellow Korea. Dimana di sini acaranya nggak cuma yang kayak di bazar-bazar lain, mungkin lebih ke bazar. Nah, ini juga banyak talk show yang nggak bisa dibayangin. Dari cinta. Dari yang masalah remaja sampai masalah yang dewasa lah. Ya. Pokoknya teman-teman acara ini berlangsung sampai hari Minggu dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi teman-teman yang aku anak muda, jangan yang cuma anak muda, tapi semua wajib patuh sih. Oke, sekian dulu. Thank you, Kak. Thank you.